Guys, dalam apa sekali yang kita nak lakukan, kita tak boleh lari daripada fokus, fokus, fokus. Selamat datang ke Kos Hartanah, portal utama pelaburan serta kerjaya hartanah. Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan loceng notifikasi, thumbs up, komen serta share. Okey, selalunya apa yang kita buat pada awal tahun ialah kita dah set kita punya schedule, action plan, strategi dan segalanya. Mungkin kita apa yang berlaku selalunya 10% ataupun 90% mereka akan ketinggalan in term of dia punya implementasi kepada schedule ataupun strategi yang telah mereka tetapkan pada awal tahun. Banyak perkara yang boleh berlaku menyebabkan mereka hilang fokus, antaranya seperti ini berlaku sekarang ini. Tak lama lagi kita akan menyambut Syawal dan kita sedang menjalani Ramadan. Selalunya waktu ketika ini, period pada Muslim negotiator, fokus mereka akan kehilangan. Mereka akan lebih konsentrate kepada persediaan hari raya ataupun persediaan open house dan sebagainya. Jadi, make sure your hours ataupun kita punya target tu tak lari. Kalau kita punya target seminggu ialah 10 viewing, kan? Jadi, kita kena make sure that the 10 viewing tu berlaku dalam ketika minggu tersebut. Kalau tak boleh weekend sebab ada jemputan ke apa ke, then you have to find a way untuk fill in the viewing pada waktu weekdays. Memang benda ni kita kena lakukan nak tak nak walaupun susah, sebab bila kita melakukan aktiviti, kita punya fokus akan straight dan kita akan nampak goal yang kita perlu lakukan. Pada hari-hari biasa, dengan adanya YouTube, dengan adanya Facebook ataupun media sosial yang lain, menyebabkan kadang-kadang fokus kita lari. Kita lebih banyak spending masa kita untuk perkara-perkara yang tidak contribute dengan goal kita untuk tahun tersebut. Dengan memastikan minda kita dalam keadaan penuh sedar, kita kena make sure that fokus kita tidak lari. Apa saja yang kita perlu lakukan, kita kena rutinkan. Jadi kalau kita sekiranya kita rutinkan daripada pukul 9 pagi hingga ke pukul 1 tengah hari, waktu untuk buat prospecting, waktu untuk buat market survey dan segalanya, dan kita kena lakukan throughout the stretch pukul 9 sampai pukul 1. And then lepas tu kalau kita dah decide pukul 6 sampai pukul 8 waktu kita buat inspection, waktu kita buat viewing dan sebagainya, kita kena make sure that waktu ketika itu kita fully utilize untuk melakukan benda-benda yang kita dah plan tersebut. Apa yang kita nak lakukan untuk memastikan kitanya fokus ni tidak berganjak ialah kita kena mempunyai disiplin yang tinggi. Seperti ungkapan yang sangat popular berkenaan dengan disiplin, disiplin adalah jambatan daripada perancangan kepada realiti, daripada goal kepada realiti, daripada angan-angan kepada actual. Jadi make sure that kita mempunyai disiplin yang kuat. Kita kena make sure that kita telah menentukan set up kita punya masa. Jadi bila kita develop a routine, kita akan develop a good habit. Jadi habit yang baik ni akan menjadi budaya kita dan seterusnya akan push kita kepada ke arah kejayaan. Apakah lagi perkara yang saya lupa berkenaan topik kita hari ini? Fokus, fokus, fokus. Sekiranya you nak contribute ataupun ingin bertanyakan soalan, you boleh komen. Dan which one yang paling penting pada you untuk memastikan you fokus? Saya tunggu komen you. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini. Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tip-tip pelaburan hartanah serta kerjaya hartanah, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang notification, thumbs up serta komen. Kita jumpa lain kali.